Adapun cara melakukan rangkaian gerakan berdiri dengan kepala dan guling lenting adalah terlebih dahulu melakukan gerakan headstand atau berdiri dengan kepala. Setelah melakukan gerakan berdiri dengan kepala, jatuhkan tubuh secara perlahan hingga ujung kaki menyentuh matras. Kemudian, langsung melakukan gerakan guling lenting. Berdiri dengan tangan atau handstand adalah sikap berdiri tegak yang bertumpu pada tangan. Gerakan ini adalah salah satu gerakan senam lantai tanpa alat. Nah, berikut ini cara melakukan gerakan berdiri dengan tangan atau handstand. Awali dengan sikap berdiri dan tangan menghadap ke atas. Kemudian, lakukan sikap jongkok dengan kedua tangan diletakkan di atas matras, posisi telapak tangan dan jari-jari terbuka. Perlahan-lahan, angkat kedua kaki ke atas dan luruskan pandangan ke bawah. Pertahankan keadaan ini beberapa saat, kemudian lakukan berulang-ulang. Nekip adalah suatu gerakan lenting badan ke atas depan yang disebabkan oleh lemparan kedua kaki dan tolakan kedua tangan. Dari sikap setengah guling depan atau setengah guling belakang dengan kedua kaki rapat dan lutut lurus. Cara melakukan gerakan guling lenting atau nekip adalah sebagai berikut. Yang pertama, awali dari sikap jongkok diteruskan guling lenting. Kedua, pantat dinaikkan sambil menumpukan kedua tangan di matras. Ketiga, kedua siku dibengkokkan dan kepala dimasukkan di antara dua lengan. Dan keempat, pada waktu badan setengah mengguling ke depan, kedua kaki yang rapat dilentingkan melewati atas kepala dengan serentak sambil menolakkan kedua tangan sehingga badan terangkat ke atas dan mendarat dengan kedua kaki sambil berdiri. Adapun bentuk gerakannya sebagai berikut.